Assalamualaikum, hai penonton YouTube, ketemu sama aku lagi ya teman-teman. Dan seperti biasa kegiatannya di dapur lagi. Hari ini aku tuh mau bersihin kulkas yang udah lama banget gak aku bersihin. Dan ini ya kelihatan sama kalian, dalam kulkas aku tuh berantakan banget. Makanya hari ini mumpung aku lagi semangat, jadi ya udah mau aku bersihin aja. Nah ini sampai box yang di bawah itu gak aku urusin teman-teman. Ini tuh adalah busiem sampai busuk kayak gini coba. Udah gitu agak berlendir juga, soalnya dalam sini tuh kayak ada air yang mengendap gitu loh teman-teman. Karena emang udah lama tuh dalam kulkas nggak aku urusin. Setiap kali aku belanja terus kayak ada sisaan sayuran gitu ya, ya udah aku masukin aja gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak aku masak, jadi ya udah pada busuk jadinya. Nah ini aku mulai aja keluarin semua isi yang ada di dalam kulkas aku. Nanti kalau misalkan ada yang nggak dipakai, maksudnya kayak udah nggak layak kayak tadi tuh ya, labu siam yang udah busuk, ya udah aku buang-buangin aja. Terus itu juga kayak ada bumbu-bumbu suami aku bawa dari tempat kerjaannya, kayak sisa gitu. Tapi sampai di rumah tuh nggak dipakai gitu kan. Kemarin-kemarin aku setiap kali bersihin kulkas selalu aku simpan lagi. Tapi kali ini ya udah sekalian aja semuanya mau aku buang-buangin, karena emang udah agak lama juga, takutnya kan udah kadaluarsa atau gimana gitu ya. Nah ini untuk si raknya juga langsung aja aku copot-copotin ya teman-teman, soalnya mau aku cuci aja. Karena kalau misalkan cuman dilap-lapin doang kayaknya nggak ngaruh gitu ya. Udah gitu kayaknya takut kelamaan aku ngelap-ngelapinnya, jadi ya udah langsung aja mau aku cuci. Biar cepet aja, kalau misalkan dicuci kan pasti kesiram-siram jadinya bersih gitu ya. Nah ini sih gak cerita, aku udah selesai beresin semuanya yang masih kepake sama yang udah gak kepake aku buang aja. Nah tadi tuh ya di box hampir penuh gitu ya untuk sampah-sampahnya. Dan ya udah sekarang aku lanjut aja lapin untuk bagian dalam kulkas. Untuk raknya semua udah selesai aku cuci tadi ya, cuman gak aku videoin ya teman-teman, takutnya durasinya kepanjangan. Udah gitu agak ribet juga, aku pengen cepat aja gitu. Nah ini karena semuanya udah bersih, udah aku cuci, terus juga tadi udah selesai aku lapin biar kering aja gitu ya. Jadi ya udah sekarang langsung aja aku pasang. Pokoknya ini tuh aku pengen cepat aja ya teman-teman, karena emang udah sore juga. Tadi tuh aku mulai beberesnya setelah asar. Jadi ya udah aku pengennya cepat-cepat selesai aja, makanya nggak semuanya aku videoin. Nah ini untuk bagian freezer juga tadi udah aku lap-lapin, dan ini juga tadi udah aku cuci. Jadi ya udah sekarang lanjut aja aku pasang. Untuk bagian freezer sih sebenarnya nggak kotor-kotor banget ya teman-teman, tapi tetap aja nanti mau aku lap-lapin juga sedikit. Oh iya, sebelum lanjut videonya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu nonton setiap kali aku upload video. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir atau baru nemuin channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal ya. Semoga kalian suka ya sama isi videonya. Dan buat nyemangatin aku jangan lupa subscribe juga ya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Nah ini aku udah selesai lapin dalam freezer, dan kalian jangan salfok ya ngeliat di dalam sana tuh ada daun pisang. Kapan hari aku tuh pengen bikin pepes tahu teman-teman, tapi sampai hari ini tuh belum aku bikin gitu ya. Daripada sayang daun pisangnya tuh dibuang, jadi ya udah aku masukin aja di dalam freezer. Nah ini sekarang aku lanjut aja buat masukin lagi semua apa ya bahan-bahan yang masih mau aku pakai. Pokoknya masih ada sisaan sayuran, terus juga ini masih ada minum-minuman yang belum keminum gitu ya teman-teman. Makanya ya udah mau aku rapiin aja. Pokoknya alhamdulillah ini tuh udah bersih lagi dan udah rapi kalau menurut aku. Tapi kalau menurut kalian belum rapi ya nggak apa-apa ya, soalnya rapi versi orang kan beda-beda ya teman-teman. Nah sekarang aku lanjut juga untuk lapin bagian luar kulkasnya, soalnya ini juga nggak kalah kotor karena apa ya kayak ada ciplakan tangan gitu, udah gitu debu juga. Makanya ya udah langsung aja aku lap-lapin. Oh ya teman-teman, di video kali ini tuh banyak banget yang aku cepet-cepetin gitu ya, soalnya kalau misalkan nggak dicepetin durasinya kepanjangan gitu. Kayak aku pas masak-masak ini tuh durasinya 10 menit sendiri gitu ya buat masak-masaknya doang. Makanya ya udah nggak apa-apa ya aku cepet-cepetin untuk sebagiannya. Dan ya udah sekarang aku lanjut buat masak ya teman-teman. Ini tuh aku lagi potong-potong jengkol karena emang udah lama banget aku nggak makan jengkol, kayak pengen banget gitu ya makan jengkol. Kapan hari aku pengen beli, tapi harganya masih mahal teman-teman, separapat itu 15 ribuan, terus turun jadi
9.000. Nah sekarang pas udah harga 7.000 nih ya baru aku beli. Kayaknya emang udah murah kali ya untuk harga jengkol. Ini juga sebenarnya jengkol sisaan yang udah aku beli di hari sebelumnya, cuman emang gak aku masukin ke dalam kulkas, takutnya bau ya teman-teman. Jadi ya udah aku simpan di suhu ruang aja. Nah kemarin siang itu aku tuh lagi kepengen banget makan jengkol, kayaknya enak gitu ya dilalap, bukan dilalap sih, maksudnya tuh jengkolnya digoreng, terus makan pakai ikan asin, terus sama sambel. Dan ya udah akhirnya aku beli nasi jengkolnya itu kan aku goreng ya teman-teman, terus juga goreng ikan asin sama sambel. Masya Allah. Loh, nikmat banget pokoknya dia tengah hari makan lalapan jengkol sama ikan asin. Sebenarnya sih bukan lalapan ya, aku tuh kalau misalkan jengkol mentah emang gak doyan teman-teman, nasi jengkolnya itu ya udah aku goreng aja gitu ya. Nah ini udah selesai aku potong-potongin, terus tadi udah aku cuci juga, jadi sekarang langsung aja mau aku berebus. Tadi sembari motongin jengkol aku juga sambil merebus air ya teman-teman. Terus ini sekarang aku lanjut lagi buat potong-potong tempe. Tapi ternyata pas tadi aku lagi potong-potongin tempenya itu tuh gak ke video. Pas akhiran udah mau selesai motonginnya baru ya aku engeh gitu ngelihat handphone kok belum kepencet gitu ya tombol playnya. Jadi ya udah di detik terakhir motonginnya baru deh kepencet. Makanya aku jarang banget bikin video pas lagi nyiap-nyiapin untuk bahan masakan ya teman-teman, karena ya kayak gitu suka lupa gitu ya buat mencet tombol playnya. Makanya setiap kali udah selesai semua udah rapi tinggal dimasak aja baru deh aku videoin. Nah ini sekarang aku juga lagi bikin adonan untuk bikin tempe tepung ya teman-teman. Tadi aku pakai tepung terigu 3 sendok, terus juga tepung beras 2 sendok. Terus untuk bumbu tambahannya aku pakai garam penyedap, terus juga lada bubuk sama bawang putih bubuk dan ketumbar bubuk. Nah ini udah aku tambahin air, udah aku aduk-aduk. Untuk si daun bawangnya juga udah aku masukin. Tadi untuk si daun bawang aku sengaja potonginnya gede-gede gitu ya teman-teman, biar cepet aja. Nah ini juga si sayuran tadi udah aku cuci ya. Itu tuh ada toge sama ceciwis atau ceriwis ya, aku lupa deh pokoknya. Aku satuin aja nanti mau aku tumisin. Itu juga ada teri yang udah aku cuci, terus juga aku udah ulek untuk sambal nanti si jengkolnya ya teman-teman. Sama ini aku juga udah iris-iris untuk aku tumisin togenya nanti. Dan ya udah sekarang yang pertama aku mau goreng dulu untuk si tempenya. Oh ya ini tuh tadi aku belanja beli toge, teri, sama aku nambahin juga percabean, takutnya kan kurang ya. Tadi tuh di kulkas ada tinggal sedikit lagi, cuma ternyata ya gak kurang-kurang juga ya teman-teman. Aku takut kurang aja makanya tadi beli gitu ya sekalian. Nah ini untuk si tempenya juga udah mateng ya. Pokoknya ini untuk tempe aku 2 kali goreng ya teman-teman, cuman gak aku videoin terus, takutnya kan kelamaan gitu ya cuman goreng tempe doang. Jadi ya udah sekarang untuk tempenya udah selesai, aku lanjut tumisin. Ini tuh ada cabai, perbawangan sama tomat. Pokoknya nggak tahu kenapa aku tuh kalau misalkan bikin tumisan nggak ketinggalan sama tomat ya teman-teman, karena kalau nggak ditambahin tomat kayak berasa ada yang kurang gitu. Nah ini untuk sayurannya juga aku masukin. Tadi tuh ada toge sama ceriwis atau ceciwis ya, aku lupa deh namanya, pokoknya itulah ya, aku satuin aja. Terus sekarang aku goreng teri ini karena udah garing juga ya untuk terinya, jadi aku masukin si jengkolnya. Ini juga goreng jengkolnya tuh nggak lama-lama ya teman-teman, sebentaran aja karena kan tadi udah direbus juga. Nah terus tadi juga udah aku goreng perbawangan duluan, jadi si bawangnya sama cabai tuh nggak aku satuin tadi ya pas ngulek. Sengaja untuk perbawangannya tuh aku iris-iris aja teman-teman. Terus tadi udah selesai aku tumisin, dan ini si teri sama jengkolnya juga udah aku masukin. Pokoknya hari ini aku tuh masak sambal jengkolnya dicampur sama teri aja. Dan ini alhamdulillah masakan aku juga udah matang. Pokoknya hari ini menunya ada 3 menu ya, biasanya cuma 2 tapi hari ini tuh ada 3, soalnya ada tambahan tempe goreng karena aku lagi kepengen banget makan tempe goreng, cuma gak mau yang polosan doang gitu. Jadi ya udah aku tepungin aja. Nah ini ada sambal jengkol dicampur teri, terus juga ada tumis toge sama ada tempe. Ya udah teman-teman, karena aku masaknya udah selesai, jadi untuk videonya segini dulu aja ya. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.